adalah Ikomang Galing Pratnya Putra, atau biasa dipanggil Galing. Usianya baru 10 tahun. Galing lahir Mei tahun 2011. Cukup sering ia terlihat main layangan sendirian di kompleks Stadion Nebes. Tentu ia tidak bisa leluasa main layangan karena Stadion Nebes adalah tempat untuk latihan berbagai cabang olahraga. Seringkali Galing duduk sendirian melihat anak-anak berlatih olahraga di lapangan. Ia seperti tersisih dari anak-anak sebayanya yang sedang latihan bola. Akhirnya, pengurus KONI mendekati Galing yang sedang duduk dengan tatapan kosong. Galing disarankan ikut bergabung di sekolah sepak bola putra Debes yang merupakan binaan ASKAP PSSI Tabanan. Galing mengiyakan, ia tersenyum, wajahnya nampak riang. Dan hari ini, Kamis, 9 September 2021 sore, bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional, atas seizin orang tuanya, Galing resmi bergabung untuk belajar dan berlatih sepak bola dengan teman-teman sebayanya. Nampak wajah Galing berbinar-binar, senang bisa ikut belajar main bola di sekolah sepak bola putra Debes. Awalnya ia malu-malu dan perlahan mulai akrab dengan teman-temannya. Ia diajar menendang dan menggiring bola oleh pelatihnya. Nampak ia senang melakukannya. Selamat ya Galing. Semoga kelak kamu jadi anak yang jago bola, meraih juara, dan siap membela Tabanan di medan laga. Dan ingat, jangan bandel ya.